mewakili Komisi Kata Ketik Kevikepan Semarang. Nama saya Romo Yusuwono, Ketua Komisi Manusia dan Kemanusiaan. Saya Romo Ivan, Ketua Komisi Keluarga Kevikepan Semarang. Saya Romo Cahyo dari Komisi Hukum Karya Kerasulan Kemasyarakatan PK3. Saya Romo Marcel Sarto. Kita pantau kalian sih, Bu. Saya Romo Rita, Ketua Komisi Keadilan Perkawinan dan Perubahan Pemerintahan Kecamatan Semarang. Halo, saya Romo Thomas Ari Bimo, saya Ketua Saya Agnes dari Komisi Pendidikan dan Kecamatan Semarang. Saya Bambang, perwakilan dari Komisi Kerasulan Mahasiswa. Saya mewakili teman-teman Komisi Komunikasi Sosial mengucapkan terima kasih Romo untuk pendampingannya, untuk petunjuk-petunjuknya, untuk diskusinya selama saya kami ada di Komisi Komsos, luar biasa. Selama ini jadi pendamping kami di Kepikiran Semarang dengan menurutkan kita dengan murah hati dengan juga telatenan dalam menemankan. Terima kasih Dr. Sugiono, karena selalu hadir menemani kami dalam perjumpaan dengan ini aku pas di video dong. Terima kasih kepada Romo Sugiono. Selama ini jadi sikap di Coffee Cup Semarang. Romo Sugiono itu orang yang luar biasa, sabar dan selalu kurang hati, kurasnya. Oke lagi, terima kasih Komisian, selamat bertugas di Romo Sugiono. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih pokoknya. Terima kasih. Kamsya. Maka teruskan di tugas yang baru untuk tetap tersenyum dan murah hati. Komisian Romo Fikir. Wah, sebetulnya saja Romo. Terima kasih tadi. Teman-teman, terima kasih sekali atas kebersamaan kita di Kevikepan Semarang ini yang telah bekerja melayani umat lewat komisi kita masing-masing, lewat tim kita masing-masing. Karena andalah kevikepan ini bisa berkembang luar biasa. Banyak karya-karya baik, kegiatan-kegiatan luar biasa yang teman-teman upayakan untuk ikut mengembangkan kevikepan Semarang. Dan saya sebenarnya pengen lebih lama bersama dengan teman-teman berada di komisi atau di tim, bergerak bersama, mencintai bersama kevikepan Semarang ini. Dan moga-moga nanti juga terus berkembang, bertumbuh, karena saya juga yakin Roh Kudus terus bekerja baik dalam diri teman-teman, juga VCAP yang baru. Dan saya sendiri akhirnya harus menjalankan tugas baru karena memang surat tugas dari Bapak Uskup kepada saya. Saya mohon doanya supaya nanti bisa menjalankan tugas yang baru ini menggantikan Romo Edi sebagai Vikjen. Dan saya yakin dengan kevikepan-kevikepan yang berkembang luar biasa seperti Semarang ini, keuskupan juga akan berkembang dan saya juga hanya menjadi bagian kecil dari keuskupan ini. Maka teman-teman yang terus bekerja untuk kevikepan ini, teruslah bekerja. Saya senang semua perkembangan baik dan biarlah umat kita merasakan buah-buahnya dari apapun yang kita layani, juga paroki-paroki, anak-anak, orang muda, orang dewasa, lansia, lewat komisi-komisi yang para Romo dampingi, teman-teman dampingi, mereka semua sudah mendapatkan banyak berkatnya. Dan saya tentu
hanya ikut ambil bagian dalam pekerjaan teman-teman yang luar biasa. Maka sekarang ini sekali lagi karena suatu surat tugas baru, saya harus meninggalkan Kevikepan Semarang ini untuk menjalankan tugas yang lain yang diberikan oleh Bapak Uskup. Saya minta maaf kalau dalam pekerjaan-pekerjaan saya, dalam komunikasi saya, dalam koordinasi saya, dalam apapun yang kadang-kadang kita lakukan, banyak ketidaksempurnaan dari apa yang saya sampaikan. Saya minta maaf. Dan saya juga mohon doanya supaya tugas baru yang nanti akan diberikan kepada saya bisa saya jalankan dengan semampu saya, dengan doa-doa Anda, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, terima kasih. Selamat berkarya mengembangkan kevikepan ini. Semoga di tangan vikep yang baru bersama Anda semua, vikep ini terus berkembang luar biasa. Tuhan memberkati.